kondisi cuaca yang akhir-akhir ini luar biasa panasnya, bahkan hampir mencapai 37 derajat Celcius, akhirnya menyebabkan ikan-ikan atau debit air yang ada di Sitorau Gede ini mengalami penurunan secara signifikan dan mengakibatkan ikan-ikan itu banyak yang mabuk karena kekurangan air serta suhu yang amat panas dari cuaca tersebut sehingga mempengaruhi air yang ada di Sitorau Gede Menteng. Nah, ini terjadi sejak berapa hari, Bang? Kurang lebih sudah hampir satu minggu ini kami melakukan pembersihan terkait bangkai-bangkai ikan yang memang mati di area Sitorau Gede Menteng. Bang, kalau boleh tahu jenis ikan yang mengalami mati ini ikan-ikan apa aja sih, Bang? Untuk saat ini justru malah ikan yang terkenal sangat kuat yaitu ikan sapu-sapu yang memang notabene mempunyai daya tahan tubuhnya itu cukup kuat, tapi di akibat cuaca panas yang ekstrim saat ini ikan sapu-sapu tidak kuat bertahan hidup sehingga banyak yang mati di area Sitorau Gede. Diperkirakan ada berapa banyak ikan yang berhasil dari evakuasi dari danau? Kurang lebih ribuan, Bang. Karena kita hampir setiap hari itu mengangkat bangkainya. Bahkan kemarin secara gotong royong kita, karena kalau dilakukan secara sendiri-sendiri tidak akan terselesaikan. Akhirnya di hari Jumat, tepat pas Sitorau Gede memangnya itu hari libur, hari kita gotong royong dan berkumpul untuk bahu-membahu membersihkan seluruh area Sitorau Gede Bojonegoro dari bangkai-bangkai ikan tersebut. Bang, ini kan mengingat ini kan tempat wisata ya, Bang ya. Dengan ikan banyak yang mati ini mengganggu para wisatawan yang datang gak sih, Bang? Sangat. Karena dampak dari bangkai ikan tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap. Sedangkan di sini banyak kuliner-kuliner. Jadi itu sangat mempengaruhi wisatawan yang berkunjung ke Sitorau Gede Bojonegoro. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.